Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau belanja sama istriku belanja barang. Astaga. Namanya? Ih, namanya sayang. Selamat diri kamu sayang. Kita mau belanja bulanan, jadi iya namanya belanja bulanan kan berarti satu bulan sekali kan. Tapi bulan ini kita udah belanja bulanan 4 kali. Mingguan berarti. Enggak pernah belanja bulanan sih. Apa? Belanja yang perlu. Yang bulanan kan sayang. Bisik. Bisik guys, apa? Apa sayang? Bunco, kita mau belanja bulanan ke. Halo Karen. Eh, apa yang kedai? Kamu bawa teman. Ini temanmu. Kamu namanya siapa? Davril. Siapa? Davril. Davril. April. Oh, April. Berapa pak? Berapa pak? Berapa pak? Gratis ya. Dadah. Bocil-bocil guys, bocil-bocil komplek kok mengganggu kalau setiap sore guys. Setiap sore aku mau keluar dia selalu mencegah mobilku dan kayak gitu itu. Kepalanya kadang masuk sampai sini gitu. Tapi dia tahu kamu gak sih? Gak tahu ya? Kayak kalau ya kan dia kan seumur Sofia, kayaknya emang gabut aja. Kita mau belanjanya, belanjanya di mana? Ada. Tapi bawa apa banget sih? Huh? Emang iya? Enggak, ngawur. Bawa apa enggak? Enggak. Aku barusan apa? Mandi kok. Kamu kehujanan nggak? Ya kehujanan kakinya. Ah. Saya nggak kebawaan so. Enggak, aku nggak nyium apa, aku nyium parfum sendiri. Saya nggak nyium apa ini? Mau. Guys, jadi aku sekarang lagi menuju ke tempat belanja belanja bulanan dan aslinya tuh kita hari ini nggak mau bikin konten, cuman ya udahlah karena kita mau bikin konten yang kemarin ada request tentang konten kita bikin mesen review. Di ojol itu kan ada makanan yang ratingnya rendah-rendah. Nah, kita mau membuktikan apakah benar rating rendah di ojol itu rasanya benar-benar nggak enak. Tapi itu kita bikinnya nanti. Sekarang kita mau belanja bulanan dulu. Sayang, kenapa sih kalau kita belanja bulanan tuh habisnya cepat, belum ada sebulan? Kenapa? Makan dimakan tiap hari, dipakai tiap hari juga. Berarti kurang banyak belanja bulanan kita. Karena kemarin kan masih percobaan, emang cukup sih ini. Tapi aslinya tuh cukup ya sayang. Cuman karena ada beberapa benda yang memang gak habis, tapi memang ada beberapa yang habisnya cepat. Kayak Indomie masih utuh 5 kayaknya. Iya, cuman kan yang sering dipakai, terus yang sering dimakan kayak Good Time itu kan dua, kayak roti itu 2 hari habis loh. 3 hari 2 hari roti tawar. Roti tawar itu 2 bungkus itu 3 hari habis. Berarti ada yang Ovomaltin habisnya cepat banget. Berarti ada beberapa belanja bulanan yang itu tidak bisa bulanan ya sayang. Tapi iya, karena kan biasanya sih makanan. Berarti belanja bulanan plus belanja mingguan dong. Iya kan? Berarti kita harus mengkategorikan belanja bulanan dan belanja mingguan kita. Kalau belanja bulanan tuh kayak kebutuhan-kebutuhan rumah tangga yang lain gitu, selain makanan yang besar gitu ya. Yang besar. Sabun gitu-gitu kan enggak mungkin 3 hari habis kan, kecuali nanti kalau kalian udah menikah guys, kalian bakal ngerasain gimana rasanya kalau belanja untuk kebutuhan rumah, belanja untuk konsumsi sehari-hari, belanja untuk apa yang akan dimakan dan yang cepat habis, itu kalian harus pintar-pintar menyeleksinya. Karena kita hobinya ngemil jadinya. Jadinya yang cepat habis itu makanan biasanya. Jangan ngerasain lo, Bin. Sarung. Otak aku bercandanya langsung kayak gitu. Kebiasaan, bercandaannya. Guys, baru ada hal yang lucu yang kalian nggak boleh dengar. Disensor dari cut sama Kevin. Kalau nggak di cut sama Kevin, yang di cut gajinya Kevin. Di cut 90%. Ya, ini adalah belanja pertama kali sama Namira guys. Belum saya pertama kali. Setelah resepsi kan belum. Setelah resepsi kan belum sayang. Pertama kali belanja bulanan. Semuanya pertama kali bareng pertama sama kali. Namira. Udah berkali-kali belanja kok. Setelah mualaf atau setelah resepsi? Mualaf dulu dong. Setelah mualaf dan setelah resepsi dan setelah akad. Setelah resepsi. Hari ini maaf banget aku gak pakai peniti soalnya guys, aku lupa. Guys. Aku lupa bawa peniti tadi guys. Tapi aku usahakan sekarang bakalan sering pakai peniti karena banyak yang komen. Aku disuruh pakai peniti. Tapi memang lebih rapi. Sebenarnya aku bukannya guys info yang menarik guys, aku itu kan ngerokok
dan sekarang rokokku tinggal satu dan itu adalah rokok terakhirku, karena kemarin minggu ini aku satu hari udah ngerokoknya dua karena memang aku niatnya berhenti, jadi aku menguranginya dikit-dikit dan aku gak mau beli lagi, dan ini bungkus terakhir di batang terakhir ini dibungkus di tasnya Namira. Dua gak sih? Enggak ya? Ini rokoknya tinggal satu. Satu. Nah ini bakal habis hari ini guys, dan besok aku insya Allah semoga diistiqomahin akan merokok lagi. Amin ya Allah. Amin. Doaku terkabul ya. Nanti di masa depan aku merokok lagi, tolong ingatkan aku video ini. Enggak perlu dia di video ini, aku bakalan langsung sendiri yang sebelahan. Kemarin aku maksudnya aku satu hari biasanya 30 batang. Ya Marlboro 30 batang ya, Fit? 20. Nah, satu hari pokoknya satu bungkus habis lah. Dan kemarin aku berhasil alhamdulillah satu hari bisa dua batang, tapi pernah kelepasan tiga batang. Itu buat aku pencapaian besar banget, karena satu hari biasanya 30 batang, jadi bisa dua batang, dan akhirnya ya udahlah, mending gak usah sekalian sih, karena aku mikir aku gak boleh egois sih, karena saat aku sendiri aku merokok yang rugi aku sendiri, tapi sekarang udah ada Namira, ada bakal misalkan aku udah punya anak dan lain-lain, yang rugi banyak jadi kayak ya. Kemarin juga aslinya aku egois banget sih, ada mamaku, ada adikku, tapi ya sekarang udah harus menjadi sosok yang lebih dewasa. Alhamdulillah, ini datang dari mana aku gak tahu. Tahu gak kenapa aku ngomong di video ini? Kenapa? Karena supaya nanti kalau aku lupa lagi aku bisa mengingat nasihat dari diriku sendiri di video ini. Ya aku play terus setiap hari kalau kayak gitu. Aku yang gak kelihatan. Oh iya. Lagi ngomong bagus. Enggak, tadi diliatin kok. Ada gak sih kita mau belanja mulai nanti? Apa itu? Udah cukup. Cukup. Aku baru kecium. Bukan bau apok, tapi bau enggak kering. Kepen enggak kering gitu. Bukan bau apok, tapi bau enggak kering karena hujanan. Bye-bye guys. Guys, aku barusan jemput mama. Jadi belanja bulanannya sama Namira, sama mama juga, karena tadi biasalah aku kan makan sambal dulu. Gitu. Namira makan sambalnya mama dulu karena pengen. Ya mama, ikut ada. See you next video, bye. Guys, karena Namira lapar, kita sebelum belanja bulanan. Yang lapar. Siapa sih yang lapar? Mama. Yang lapar siapa sih? Yang lapar saya. Aku. Karena mama lapar guys, sebelum kita belanja bulanan, kita makan dulu di, ini namanya Pujasera. Pujasera itu bahasa Indonesia dari food court. Namanya Pujasera. Jadi dari food court. Ambil kursi lagi. Ambil kursi Pin. Guys, siapin bajunya baru guys. Keren gak guys? Keren gak guys? Tinggal diputihin Pin badan kamu, Pin, jadi ganteng banget. Enggak ding? Putih atau hitam tuh bukan tolak ukur ganteng atau enggak. Aku jelek. Aku enggak mau terbuka. Ya, kalau jelek jelek aja gitu. Body shaming. Nah, kita makan dulu guys sebelum kita belanja bulanan guys, karena kita bakal belanja untuk 6 bulan langsung. Enggak, Bang. Setengah tahun. Yuk, kita pesan dulu. Guys, akhirnya DM-nya Namira terkabulkan. Enggak, memang. Aku kan enggak udah makan. Mas, dagingnya kebanyakan buat Kevin mula. Tante makan apa tante? Makan bakso. Oh iya. Aku udah makan. Kamu mau coba ini tuh? Enak banget. Ya, habis ini. Ini kan dibuatin atas dan timun doang. Ini loh. Oh, dibuatin ini. Timun. Nah, acar kasih timun. Katanya mau dibuatin. Makan dulu, Bang. Enak banget, guys. Pak. Enak banget, Pak. Bang, jago keluarganya kok sama Kevin, Man? Waduh, guys. Sama kamu, Pin. Istriku. Alhamdulillah. Istriku, di mana kau berada, istriku? Ini dia, istriku. Aku kangen sama kamu. Ya kan aku waktu itu belinya di sini, kan? Oh? Karena aku udah nggak ngerokok juga. Kamu ngapain ngerokok juga? Buat tamu ya? Oh, di sini? Di sini. Kamu beli apa aja sih bulanannya ini hari ini? Ada yang abis-abis minyak. Kemarin udah beli Ovomaltine, karena kita tuh hobinya sarapannya pakai Ovomaltine. Soalnya Mas Pano tuh nggak bisa makan nasi pagi-pagi, beda sama aku. Aku bisa. Mas Pano nggak bisa makan nasi pagi-pagi.
kayak di pantai-pantai. Slow motion bin. Cukup. Oh, beli tempat sabar di atas ini saya buat di kamar saya. Buat sama masyarakat aja sayang. Buat ini buat di kamar. Di kamar. Mama mana mama? Mama. Mama. Mama di mana mama? Sekarang saatnya membayar. Sudah selesai semua guys. Belanjaannya mama dan belanjaan kita digabung dari satu keranjang. Nanti dipisah. Mama enggak ada. Kevin juga beli tadi. Kamu beli aku Kevin? Dua ya. Oh iya. Bayar dulu. Belanja apa lagi sih? Durati. Durati. Ah, ya. Guys, kita habis belanja muter-muter dari toko ada dan di Jalayo. Sudah sayang, udah semua belanja belanjanya? Udah. Kalau Mas. Tetap ya? Enggak. Habis ini kita nyatain belanjaan ya sayangnya. Aduh, gimana nih sayang? Halo guys, makasih buat kalian yang nonton video ini sampai selesai. Kita bakal lanjut videonya di besok lagi. Dan kalian kalau misalkan pengen video apa, kalian ngomong di komen di bawah. Nanti kita bikin request dari kalian. Kalian pengen apa? Jangan lupa buat subscribe channel Delvano Karis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.